jalan-jalan ke Jogja. Jangan lupa ke Candi Borobudur. Jikalau Anda ingin hidup bahagia, jadilah hamba yang banyak bersyukur. Mantap! Assalamualaikum guys. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Pagi ini kami bergerak dari villa tempat kami menginap di daerah Umbul Martadi Templak Sleman, Yogyakarta. Bersama rombongan insyaallah kita akan go to Borobudur Temple di Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk lebih berkah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Surur Ibrahim LC MAG. Kepada beliau kami persilakan. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Saya yang memulai, kemudian yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sakhkhara lana hadza. Sakhkhara lana hadza. Wama kunna. Wama kunna. Lahu muqrinin. Lahu muqrinin. Wa ila rabbina. Wa ila rabbina. Wa inna ila wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alayna safarana hadha واطوي عنا بعده. اللهم اللهم انت الصاحب في السفر. انت الصاحب في السفر. والخليفه في الارض. والخليفه في الاهل. اللهم اللهم انا نعوذ بك. انا نعوذ بك من وعثاء السفر. من وعثاء السفر. وكآبة المنظر. وكآبة المنظر. وسوء المنقلب. وسوء المنقلب في المال والاهل. في المال والاهل. Alhamdulillah kita sudah sampai di Borobudur Temple dan ini nanti kita ambil gambar di depan untuk memastikan kita sudah berada di area Candi Borobudur. Lucu guys, terus alhamdulillah ini betul-betul berada di Borobudur. Lihat tulisannya Borobudur. Siapa tahu ada yang gak percaya kalau kita sudah berada di Borobudur.
Luar biasa. Ya Allah, nanti kita akan masuk ke dalam, guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita akan naik Andong. Andong. Andong menuju ke Borobudur. Masya Allah, luar biasa hari ini. Mari kita menikmati dan relaksasi sejenak di Borobudur. Ya guys, menuju Candi Borobudur, area Candi Borobudur, kita naik Andong. Masya Allah, tabarakallah. Andong ini kalau di Lombok namanya Cidomo, ya, Cina Doang Mokoh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itu Borobudur. Saya bersama Tuan Guru Sukri, Tuan Guru Nurhayat, Tuan Guru Surur, Dr. Walid, Harpi, dan Ofik yang mengambil gambar ini. Luar biasa, kita ternyata sampai juga di depan Borobudur. Dalam rangka menjaga kebinekaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, peninggalan-peninggalan yang merupakan warisan budaya dari saudara-saudara kita warga non-muslim yang ada di Indonesia harus tetap kita jaga dan kita lestarikan dalam rangka menjaga Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme, Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Mari kita masuk ke dalam untuk kita melihat dan membuktikan satu di antara 7 keajaiban dunia, guys, yaitu Candi Borobudur ini yang konon dibangun semenjak abad 8 Masehi. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Lihat tuh, itu Borobudurnya sudah di depan mata. Jalan-jalan ke Jogja buat kita happy dan bahagia. Nah, guys, jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa ke Candi Borobudur. Jikalau Anda ingin hidup bahagia, jadilah hamba yang banyak bersyukur. Mantap. Sekarang kita ke Borobudur. Mantap, guys. Thank you.
Kita sudah keluar dari area Borobudur. Sekarang berada di pasar di arah keluar dari arah Borobudur. Subhanallah. Banyak sekali yang mau dibeli di sini. Tetapi sayangnya uangnya enggak cukup. Uangnya yang enggak cukup. Kanan kiri menawarkan barang jualannya. Tapi ternyata isi tas tidak berkualitas. Makasih. Papa. Oke guys, kalau datang kemari banyak-banyak bawa uang supaya bisa beli banyak oleh-oleh. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebungkus. Murah guys. 6.100. Ya. 6 biji 100. Iya, nih mau berapa? 6 biji 100. Berarti satunya berapa? Oh, enggak ada, cuma 15.000 rupiah. Mau berapa, Pak? Sekarang SL ya, 12 ya, saja. Ya. Jadi door pass ketika 17 oh, nanti. Oh iya, enggak, nanti malam juga. Oke, okay, oke. Okay. Ini kan murah di sini. Oke. Okay. 2, 3. Saya mau yang Borobudur semua. Oh iya, Borobudur semua. Oke. Okay. Sama ada tulisan nano. Ini Jogja, ini Jogja. Ya, yang gini semua apa yang? Iya. Iya. Saya berapa? Beli 200 ya, kali 3. Oh, 300 ya. Iya. Iya. Kasih bonus. Alah, ini aja udah murah 5 Bapak sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih 25 ya, satu ya. Ini sih. Mas, kita kasih nama. Siapa namanya? Bapak. Muslim. Ini 700. Ini berapa? 5 100. Tadi berapa? 150. Belum. Hah? Biar saya untuk jadi berapa? 100. Pak, tak kasih 600 lah. Wes, Pak, wes. Karena belum laku lah, Pak. Kasihan. Uang 100 nanti dapat lagi, Pak. Wes. Bapak. Ya? Sini. Apa? Udah, jangan inget. Biji jadi sama ini. Daerah nomor gitu. Ya. Coba dia. Ini. Dia nagih janji saya, janjimu. Apa janjinya? Sudah, Pak, sudah. Kita diuber-uber di sini oleh para pedagang yang sangat luar biasa. Tidak menyerah. Padahal kita enggak bawa uang yang banyak. Uangnya sudah enggak ada. Ternyata diuber-uber sampai ke mobil. Saya enggak tahu. Guys, harus bagaimana? Ya Allah. Kayakanlah orang-orang ini, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang sejahtera. Sehingga mereka
naik taraf hidupnya. Ya Allah, saya doakan mereka ya Allah. Semoga mereka-mereka ini jadi orang-orang yang Engkau berikan karunia yang banyak. Yang banyak. Yang cukup, yang berkah ya. Maka yang berkah. Insya Allah. Guys, hari ini saya seperti merasa seorang selebriti yang diukur oleh para pencari berita, wartawan. Nah, iya, lah makanya saya bilang, saya nggak tahu mereka akan mengikuti saya sampai mana ini, guys. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Itu kayak yang utama. Mana mobil kita? Oh ini ya. Ampun. Guys. Sudah Ibu. Wih. Luar biasa guys, saya diuber-uber hari ini. Lihat. Dia patung. Wis. Saya diuber-uber. Akhirnya saya menyerah. Mengaku kalah sama ibu-ibu yang ada di Borobudur ini. Banyak-banyak bersyukur ya. Selamat jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa ke Borobudur. Kalau Anda mau jadi hamba yang bahagia, jangan lupa datang ke Borobudur. Sama. Kita pulang ke Lombok guys, setelah menjalankan tugas Basnas, tugas FKSBP. Setelah kita rekreasi dan relaksasi sejenak, sekarang kita menuju Bandara Internasional di Yogyakarta. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.